lagi nih ya sama Andito nih ya. Seperti biasa, kalau udah di luar pakai gini. Kalau udah di luar kayak gini nih ya, ini berarti Andito lagi ada di Ngicip on the Street. Dan kali ini kita lagi ada di Harness Garden. Wah, ada apa aja sih selain ada teman-teman aku? Ini ada geng aku, ini adalah Andito Squad ya. Ada, hai Pluto gini kan ya. Nanti kita bakal masak-masak, kita bakal lihat ini serunya kayak gimana ada di sini. So, penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Ngicip on the Street. Yeah! Oke pemirsa, sekarang kita udah siap-siap buat masak nih ya. Di belakangnya rumah aku gitu kan ya. Rumah aku, aminin dong. Nah, kali ini Andito nggak mungkin dong ya kalau masak sendirian, karena sekarang sudah ada siapa nih, ada chef siapa? Dengan Chef Andi. Chef Andi? Oh, iya betul. Andito dan Andi ya. Nah. Dan di kameramennya namanya Andika gitu kan ya. Ada apa ini? Ini apakah kita adalah Andi Squad ya ini ya. Nah ini kita yang untuk menu pertama ini kita bakal masak apa nih Chef? Hari ini kita akan masak ayam betutu khas dari Bali. Ayam betutu khas Bali? Iya, oke. Betul. Bahannya apa aja? Jadi bahannya kita ada bawang merah, bawang putih. Ini ya? Iya, ada lengkuas, jahe, kemiri, kunyit, terus kencur, ketumbar, daun salam, daun jeruk, dan serai. Ini kalau misalnya kita di pasar belinya adalah bumbu pawon. Betul nah, sekali. Ini bumbu pawon lengkap gitu kan ya. Terus sama pastinya ada ayam gitu kan ya. Terus ini ada kaldu ayam sama garam. Oke, sama air. Sama air. Simpel ya hitungannya. Sangat ya. Sangat simpel sekali. Nah ini di bumbu-bumbu ini di... Nanti akan di blender jadinya seperti ini. Nanti dihaluskan jadi kayak gini ya. Iya betul. Kayak gini nih guys. Jadi nanti di blender, ini nambah minyak dikit ya? Oh nambah air aja. Nambah air aja? Enggak, okay. Tambah minyak kok. Oh tambah minyak, oke. Okay. Nah ini kayaknya simpel nih. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sekarang kita taruh airnya dulu di apa, di... Di kompor wajan. Wajannya. Taruh airnya di kompor ya, gak bisa. Mati dong nanti. Pokoknya airnya sesuai dengan apa? Banyaknya ayamnya. Ya. Yang penting menutupi ayamnya aja. Oh nggak usah ditunggu umup dulu? Nggak usah, langsung aja. Langsung cemplungin aja. Langsung cemplung aja. Oke. Sampai ketutup. Terus ditunggu. Sudah. Setelah itu langsung aja masukin bumbunya. Langsung masukin bumbunya. Iya. Oh ini isinya sebenarnya cemplang-cemplung ya? Betul sekali. Enak kan mas Ay? Oh iya benar juga ya. Gak usah tanpa minyak, ya kan? Tapi kalau ini nanti digoreng apa enggak ya? Sesuai, kalau mau digoreng boleh, mau langsung dimakan boleh, mau dibakar boleh. Dibakar juga boleh ya? Iya, betul. Jadi ini berarti kayak ngungkep ayamnya dulu ya? Betul sekali. Okay. Ini kurang lebih kalau misalkan pakai ayam kampung, biar empuk dan merasap itu sekitar 2 jam, apinya pakai api sedang. Oh apinya api sedang 2 jam ya sekitar kalau pakai ayam, kampung. Kampung gitu, iya. Jadi ini kayak begini, nanti ini dihidangkannya dengan? Nanti dengan ada kangkung, terus ada sambal matah, sama kacang goreng. Oke, okay, jadi kayak beneran kayak di Bali ya. Betul gitu. Karena memang kalau di Bali itu ayam betutu itu ya ada kangkungnya, biasanya kalau nggak ditumis ya kayak cuman biasa gitu iya, aja. Betul. Terus habis itu ada kacang tanah yang kacang tanah biasa goreng, itu, terus iya. Ada sambalnya. Tuh, jadi nanti mantep. Ini nanti kita tungguin ya. Oke, ini udah 2 jam ya, udah sekitar 2 jam udah asat nih. Dibuka dulu chef. Nah ini udah asat, tinggal di plating ya. Tinggal di plating aja. Ini kita sudah siapin kangkung rebus, terus ada kacang sama ada sambal matahnya ya. Ini bisa langsung ditaruh. Wah, ini kayak gini aja udah bisa ya? Udah. Udah bisa langsung, terus dikasih bumbunya lagi. Ini udah ngiler ya ini ya. Wah, mantep. Wah, wanginya ya Allah. Nih ya, ini sudah jadi. Ini adalah ayam betutu khas dari Harness Garden ya. Langsung aja dicobain.